Haleluya, Salam, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Kabar baik ya Saudara. Kabarnya secerah matahari yang bersinar di pagi hari ya. Karena bagaimanapun juga Saudara, kalau kita mengawali hari dengan senyum, kita mengawali hari dengan ceria, kita mengawali hari dengan sukacita, itu sampai sore nanti Saudara, engkau akan terus ceria. Karena memang itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Keceriaan itu harus mewarnai setiap kehidupan kita. Sehingga kalau kita menghadapi situasi yang pelik, kayaknya hidup kita kok susah, setiap hari kita mendengar tangisan, kita mendengar sengsara, wah, itu menjadi kerugian buat kita, Saudaraku sekalian. Kenapa? Saya mau bacakan firman Tuhan sebagai sebuah perenungan buat kita di dalam Yesaya ya, Saudaraku sekalian. Yesaya 42 ayat 7. Dikatakan demikian, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi Saudara dan saya, Saudara, kenapa harus ceria? Kenapa harus enjoy? Kenapa harus menghadapi hari ini dengan kemenangan? Karena kita berdoa bahwa hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Karena kita tidak lagi dikungkung oleh penjara hidup. Nah, kalau penjara hidup mengungkung kehidupan kita, yang ada adalah sedih, yang ada adalah nangis, yang ada adalah kecewa. Apalagi di sekitar kita ada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Keceriaan itu pasti hilang, Saudara. Nah, buat apa keceriaan itu hilang? Kita harus menjaga baik-baik sehingga kesengsaraan yang kita anggap begitu menakutkan itu tidak lagi kita pikirkan. Karena apa, Saudara? Yang ngapain mikirin susah? Hidup udah susah, kita mau mikirin susah lagi, Saudara? Kita seolah-olah kita mau masuk lagi dalam penjara kehidupan kita. Buat apa? Penjara itu sempit, enggak enak, Saudara. Membuat hidup kita stres. Nah, pertanyaannya, ngapain kita hidup stres? Tuhan aja sudah memberikan kelepasan buat kita, kita masih hidup mau stres dalam penjara. Bebaskan diri kita, Saudara, untuk keceriaan kita harus memenuhi dari ujung rambut sampai telapak kaki bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang ceria. Sukses buat Saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.